Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di ASBSD Tangerang Selatan, Banten pada Selasa siang. Dalam sambutannya, Jokowi kesal dengan nilai investasi dan ekspor Indonesia yang masih kalah dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Presiden Jokowi pun berencana menambah dua menteri, yakni Menteri Ekspor dan Menteri Investasi. Karena salah satu cara paling ampuh untuk mengatasi defisit neraca perdagangan adalah dengan investasi dan ekspor. Presiden Jokowi menduga rendahnya investasi dan ekspor Indonesia terkait dengan perizinan yang masih bertele-tele. Jokowi pun meminta para pejabat negara untuk memudahkan proses perizinan usaha dengan mengawal investasi tersebut. Dari sisi kelembagaan memang kita harus memiliki Menteri Investasi dan Menteri Ekspor. Dua menteri mungkin perlu. Tapi nanti kalau ada menteri itu juga enggak nendang lagi ya, yang salah ya kita semuanya udah. Saya itu paling gregeten, kita ngerti kesalahan kita ngerti kekurangan kita ngerti jalan keluarnya, tapi kita enggak bisa menuntaskan masalah yang ada. Presiden Jokowi juga akan menyelidiki penyebab investasi dan ekspor Indonesia tertinggal. Apakah karena proses perizinan dari pusat atau daerah? Tiffany Alhamid, Willy Ashari, melaporkan untuk NET.